menunjukkan ada yang mengkhususkan, ini bentuknya begini, ini bentuknya begini, ada laki-laki, ada perempuan. Kalau laki-laki bentuknya begini, perempuan bentuknya begini, jantan begini, betina begini. Perbedaan bentuk-bentuk ini dengan apa namanya, stabil, itu menunjukkan ada Tuhan. Kalau Tuhan tidak ada, amburadul ya. Tahu-tahu orang melahirkan, tahu-tahu satu kadang-kadang lahir anaknya punya hidungnya di telinga, hidungnya di kepala, atau tahu-tahu punya tanduk dua, tidak stabil. Kalau kebetulan, harusnya cuma sekali-sekali kebetulan jadi manusia baik. Mungkin anak lahir kedua jadi lahir monyet, anak lahir ketiga jadi lahir kambing ya. Tapi ketika stabil, manusia dengan sifat manusianya, hewan dengan sifat menunjukkan ada yang mengatur semuanya.